Saudara, Satgas Damai Kartens memastikan bahwa pilot asal New Zealand Glenn Malcolm Koning tewas ditembak dan helikopter dibakar di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Kasatgas Humas Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, saat tiba di bandara, pilot dan penumpang dikumpulkan di lapangan oleh KKB. Sebelum pilot ditembak, sempat terjadi perdebatan antara KKB dan pilot. Sementara 4 penumpang dan 1 anak berhasil selamat dan diamankan oleh warga ke Puskesmas Alama. Sebelumnya, helikopter Intan Angkasa Air Service nomor registrasi PKIWN mengangkut 6 penumpang hilang kontak Senin pagi saat berangkat dari Bandara Moses Kilangan Kota Timika ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah menuju distrik Alama. Tiba di lokasi di landasan helikopter, mereka kemudian dicegat oleh sekelompok orang, yaitu KKB, menggunakan senjata api. Kemudian diturunkan dari helikopter, dikumpulkan di lapangan dekat landasan helikopter, dan disitulah pilot kemudian dieksekusi. Setelah itu, jenazahnya dibawa ke helikopter dan kemudian dibakar di lokasi.